Nah ini Estril. Alhamdulillah udah selesai ini juragan. Nah ini juragan CRP. Ini kita tes tadi udah kita tes. Cuma shock, yang bunyi cuma dari shock breaker aja juragan. CRP 2010 juragan. Nah ayo kita lihat apa lagi nih juragan. Nah ini ada Mercy yang kita ini juragan. Kita custom shock breakernya. Nah ini ada Mercy juga juragan. Ini sampingnya Mercy juga juragan. Ini backlash bolo joinnya. Mau kita rekondisi juragan bolo joinnya. Ini sama yang punyanya nih. Nah. Ini kenapa nih kedelainya kenapa nih? Kendalanya shock ya, shock kurang pas dudukannya. Heeh, siapa ini? Saya komplain ke bengkel sana. Katanya sudah benar. Oh tapi gitu. Saya belum benar. Pasti cek di sini. Saya bongkar dibawa ke sini ke Uban Jaya Motor. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan channel Uban Jaya Motor, channel paling mantap, paling ajib nih juragan. Oke juragan, Uban Jaya Motor mau ngecek nih, itu kerjaan apa aja yang di bengkel Uban Jaya Motor. Sekarang lagi ada Camry nih juragan, ini 2,5 nih, apa aja penyakitnya? Kita tanya sama Maji sama Kadut nih juragan nih. Ya juragan Kadut, ayo keluar dulu. Iya bos. Nah ini kenapa nih mobilnya nih? Oh tadi asroda luarnya bos. Itu kenapa nih ke jalannya nih? Ke jalannya ketek-ketek kalau kita belok ke kanan atau ke kiri aja ketek-ketek. Nah itu yang rusak apa nih juragan? Dut, yang rusak apanya nih? Asroda luarnya. Oh ya udah. Nah ini ada Camry juragan yang 2,5 cc. Nah ini Astro yang kena juragan. Udah selesai? Udah kelar. Udah tinggal kasih ke yang punya berarti. Betul. Nih. Ayo itu mobil apa nih? Coba kalau kita tanya dulu. Cerokee nih. Oke, jawab. Ini sama yang punyanya nih. Nah. Ini kenapa nih kedelainya kenapa nih? Kenapa? Apanya nih? Kendalanya shock ya, shock kurang pas dudukannya. Itu siapa ini? Saya komplain ke bengkel sana. Katanya sudah benar. Oh tapi gitu. Saya belum benar. Pasti cek di sini. Saya bongkar dibawa ke sini ke Uban Jaya Motor. Top. Baru. Gimana nih akhirnya sarannya buat Uban Jaya Motor nih? Hasilnya gimana? Semua customer maupun pemilik dan pengemudi mobil datang ke bengkel Uban. Bengkel Uban Jaya. Pokoknya mantap ajib di jalan di sektor 3. Sektor 3. Oke, okay. Makasih banget. Ya udah ini mobil apa nih? Cherokee. Ya udah, kita lihat satu lagi ke sini ayo Cang. Nih. Ini kenapa, Dut? Ini backlash nih juragan nih. Ini kenapa penyakitnya tadi tes? Ini tadi pas kita belok, ini bunyi petak-petak. Oh gitu. Jadi pas ke jalan petak-petak. Terus kakinya apa yang rusak nih? Nah, ini kita cek ball joinnya. Oh, ball joinnya juragan. Ini backlash ball joinnya. Mau kita rekondisi juragan ball joinnya. Ini backlash ya. Ini tahun 2012 kalau salah ya. Kalau benar. Nah, namanya yang punya Mercy datang ke bengkel Uban Jaya Motor. Ayo, ya, ini. Iya. Ayo, ini kita cek semua nih apa aja yang kerjaan. Ada epok. Ini kenapa nih? Tut nih. Ini shock breakernya. Kenapa nih? Jadi shock breakernya rusak. Terus? Kalau di bengkel kita custom. Nah, gitu. Iya. Tetap rasanya sama. Garansi? Garansi 1 tahun. Nah, juragan kata Majid nih, ini shock breakernya udah error ya. Biasanya penyakitnya gini, judak-judak juragan. Makanya buat juragan punya epok, jangan kemana-mana bawa ke bengkel Uban Jaya Motor, udah pasti mantap di hasilnya juragan. Kita custom juragan. Kalau beli baru pajak yang murah-murah itu merek yang buatan Cina, tapi jangan deh. Itu masalah juragan, kebanyakan enggak enak deh. Kita pasang langsung bunyi. Ini apa epok tahun berapa nih? Kalau tahunnya. Oh 2003 ya. Ini epoknya buat epok 2010 sampai 2014 juragan itu pasti shock breaker penyakitnya. Itu kalau epok penyakitnya shock breaker sama rek setir. Makanya buat juragan kalau punya epok bermasalah di rek setir apa di shock breaker langsung datang ke bengkel Uban Jaya Motor. Oke, kita ini epok. Terus apa lagi nih? Ayo kita cek. Ini CRP nih. Ayo. Ini kenapa Jit nih? Ini masuk dari shock, biasanya rek setirnya, Pak. Oh, nah ini juragan. Ini yang dilihat kondisi di Uban Jaya Motor ini shock breaker sama rek setir. Nah, keunggulannya di Uban Jaya Motor itu juragan. Kalau kena rek setir, jadi ganti-ganti pusingnya aja. Nah, kita tambah daging juga sama giginya. Jadi orang lain bengkel orang lain jarang lah yang bisa betulin gigi. Yang bisa cuma bengkel Uban Jaya Motor. Makanya buat juragan enggak salah kalau datang ke bengkel Uban Jaya Motor. Pasti hasil mantap ajib nih pokoknya juragan. Ya, ayo ajib. Cek lagi. Satu lagi. Ini kenapa nih? Honda Extreme. Audisi, Bos. Gimana sih ini kenapa nih Jin nih? Sama, Bos. Jalannya dari saya shock breaker, kaki-kakinya bermasalah. Nah, ini juragan nih, ini yang kita kerjain nih, busing arah kita ganti, gede kecil sama keris stabil. Nah, ini gejala bunyinya kalau juragan ngelewatin polisi tidur, terus bunyi ngok, 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 nah itu dari keris stabil. Nah, ini kita ganti apa, Jin? Yang diganti apa? Keris stabil, busing arah besar sama kecil.
Nah ini audisi 2010 juragan. Betul. Oke, kita cek yang lain lagi juragan. Nah ini Estril. Alhamdulillah udah selesai ini juragan. Selar. Ini apa aja kalian nyojit? Apa aja? Ini yang dikerjain soft leather. Terus? Restir. Terus? Apa? Busing-busing. Busing-busing. Asbalak. Iya, itu bermasalah. Tadi bunyi-bunyi. Majid tes itu nggak enak. Bunyi-bunyi dah, udah kayak gerobak. Enak nih. Udah kita cobain aja ya. Juragan kalau punya esil itu yang penyakit kebanyakan resitir juragan, soblaker sering bocor, terus busing cost member. Nah, busing cost member saranin kalau wajah motor kita custom. Gitu pakai PU aja juragan. Kalau kita rubah pakai aslinya kadang-kadang aslinya kalau belinya kan satu set sama besi-besinya. Kalau beli yang nomor 2 umur gak kuat lama, maka kita custom juragan pakai PU. Mau ngetes. Oke, lagi ketes. Ayo, ini apa Nissan udah selesai juragan, udah kita tesin. Ayo kita cekin yang lain lagi. Juragan CRP, ini kita tes, tadi udah kita tes, cuma yang bunyi cuma dari shockblaker aja juragan. Jadi kita ganti shockblaker, ya nggak diganti, cuma dari rekondisi, shockblakernya sama ganti stopper. Ini CRP 2010 juragan. Nah, ayo kita lihat apa lagi nih juragan. Nah ini ada Mercy yang kita iniin juragan, kita custom shockblakernya. Nah ini ada Mercy juga juragan, ini sampingnya Mercy juga juragan. Nah ini Mercy, ini juga kaki-kaki kita rekondisi juragan. Busing arm kita ganti, kita custom yang atas. Ini kan model atasnya kalau beli baru satu set sama armnya. Makanya di Upanja Motor kita custom juragan. Gitu. Jadi Upanja Motor itu kerjanya mobil apa aja tiap hari juragan. Jadi bukan mobil Jepang aja, bukan mobil Eropa aja, kita campur. Jadi buat juragan mobil apa aja kita bisa. Makanya juragan nggak salah kalau datang ke bengkel Upanja Motor pokoknya. Oke juragan, ya cukup sekian kegiatan Upanja Motor hari ini. Jangan lupa juragan di subscribe, like dan di komen juragan. Tunggu video Upanja Motor berikutnya juragan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.